kan kabel ya, jadi kabel bekas antena listrik, dan nanti buat soldat di bagian belakang dari kulkas itu. Nah, ini kalian bisa lihat basah, ini begini basah nih, tuh basah karena mungkin ada yang macet saluran pembuangan. Dan sampai netes bawah, nah bawah netes, dan juga sama basah. Oke, kalian lihat di sini sudah pada basah semua ya. Oke, kita langsung eksekusi ya, perbaikan. Copot dulu ya wadahnya, ini udah ada air di dalamnya. Nah, kita akan colok bagian ini nih, bagian belakang. Nah, ini di sini ya salurannya. Nah, ini IP kulkas Panasonic ya. Dua pintu salurannya ada di sini. Kalau kalian bisa lihat di sini, oke, kita cek ya. Nah, ini oke, kita akan colok ya dengan kabel. Oke, saya akan colok-colok nih pakai kabel antena biar pada keluar ini. Nah, spinanya seperti ini. Nah, ini biasanya kotor dalamnya, banyak kumpulan es dan lain-lain. Nah, kalau ada es di atasnya, nanti dulu nggak mampu dulu ya, nggak buka nanti bagian atasnya. Nah, itu ya. Setelah menunggu 1x24 jam dan alhamdulillah tidak ada yang menetes lagi ya. Jadi sudah ke pembuangan yang ada di belakang kulkas. Oke, itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini jika video ini dirasakan bermanfaat. Oke, see you video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.